Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiika wa rasulika nabiyul ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman liqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Al-mukarramun para kiai, lebih khusus guru sekaligus orang tua kita bersama, Romo Kiai Haji Ahmad Mustofa Bisri atau yang akrab kita panggil Gus Mus, Mustasyar PBNU, dan juga yang saya hormati Pak Duta Besar berkuasa penuh untuk Jordan dan Palestina yang kali ini hadir, Pak Adriansyah Akhina Aziz, Ketua PJINU Jordania, Gus Kiat, Pak Moderator, dan juga jajaran Suriah Tanfidiyah serta seluruh keluarga besar NU di Jordan, dan juga para pemirsa NU Channel dimanapun Anda berada semuanya. Tahatus binikmah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita dipertemukan melalui webinar dalam suasana kebersamaan, kebersahajaan, dan kesehatan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada pemimpin agung kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, para sahabat, para pengikutnya. Mudah-mudahan seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini adalah bagian dari umat-umat terpilih yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Sebetulnya apa yang disampaikan oleh Gus Mus sudah sangat lengkap. Saya sendiri bersyukur malam hari ini bisa tabarukan sowan silaturahim bersama Gus Mus. Ini suatu anugerah besar. Saya kira pertanyaannya adalah kebaikan apa yang sudah kita lakukan, kita bisa bertatap muka bersama orang yang kita hormati, yang kita idolakan, yang kita taati, Gus Mus. Ini suatu anugerah yang luar biasa juga untuk teman-teman PCI NU Jordan. Saya ingin berangkat dari pertama bahwa menegas ulang apa yang disampaikan oleh Kiai Mustofa Bisri, bahwa salah satu anugerah yang harus kita syukuri adalah anugerah kita menjadi keluarga besar Nahdlatul Ulama. Ini adalah anugerah yang menurut saya kita sudah lengkap sebagai bangsa Indonesia sekaligus juga sebagai umat Islam, di mana Nahdlatul Ulama adalah merupakan satu-satunya jamiah yang hari ini kalau kita lihat secara jumlah bukan hanya terbesar di Indonesia, bahkan terbesar di seluruh dunia. Karena survei terakhir sebetulnya sekarang jumlah warga NU itu sudah lebih dari 80 juta, akan disampaikan oleh Gus Mus tadi, justru sudah melampaui dari 102 juta. Nah, para ulama yang seperti kita tahu, sering disampaikan oleh Gus Mus adalah alladzina yanzuruna ilal ummati bi'inir rahmah. Para kiai punya tugas di mana mereka semua itu adalah yang melihat umatnya dari kacamata kasih sayang. Artinya para kiai itu memiliki peran selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Ketika warga masyarakat dalam keadaan kesulitan, para kiai kita bukan hanya mendoakan, tidak kurang dari beliau-beliau itu bahkan memberikan sangu ataupun modal ataupun memberikan bantuan-bantuan bukan hanya moral tapi juga material, yang sebagaimana tergambar sampai hari ini kebersahajaan itu bisa kita lihat pada profil kiai-kiai kampung kalau kita lihat di hampir seluruh pedesaan di Nusantara. Maka dalam konteks itu PCINU Jordan memiliki, dan kita semuanya keluarga besar NU memiliki, dua amanah penting yang kita tanggung sebagai bagian dari khidmah kita
pertama adalah disebut sebagai amanah diniyah ataupun amanah keagamaan. Yang kedua adalah yang disebut sebagai amanah watoniyah ataupun amanah kebangsaan. Bahkan Dr. Sutomo, salah satu pendiri dari pergerakan Budi Utomo, pernah mengatakan bahwa jauh sebelum pemerintahan Hindia Belanda mendirikan sekolah-sekolah, justru pondok pesantrenlah yang menjadi sumber pengetahuan dan mata air ilmu bagi masyarakat Nusantara bulat-bulat. Jadi para kiai kita, para ulama kita telah mendedikasikan khidmahnya kepada warga dan masyarakat Nusantara jauh sebelum Indonesia ini berdiri. Maka tadi seperti yang disampaikan oleh Romo Kiai Mustafa Bisri, sebetulnya konteks tema pada hari ini sesuatu bukan sesuatu yang baru bicara soal komitmen NU dalam kebangsaan. Karena bagi NU, nasionalisme itu adalah rumah kita sendiri. Menjaga bangsa itu adalah bagaimana kita menjaga rumah kita sendiri. Maka dalam dua konteks, apa yang disebut sebagai amanah diniyah dan amanah watoniyah, maka saya ingin mengajak kepada kita semua bahwa kita harus merampungkan atau menyempurnakan seluruh tugas-tugas kekhalifahan kita itu, yaitu melakukan suatu transformasi yang terwujud nyata dalam kehidupan masyarakat. Dalam Quran disebutkan falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Islam harus hadir sebagai sumber dari kebaikan, dan Islam harus mewujud menjawab tantangan keumatan. Kita harus melakukan apa yang disebut sebagai transformasi pembebasan umatnya dari dua keterjajahan. Pertama adalah kita harus membebaskan umat dari belenggu apa yang disebut sebagai al-ju', yaitu rasa lapar atau kemiskinan. Dan yang kedua adalah kita harus membebaskan keterbelengguan umat dalam konteks apa yang disebut sebagai al-khauf, yaitu ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Maka prakonvercap NU Jordan dengan mengundang narasumber Usmus yang luar biasa ini akan menjadi mata air ilmu, pencerahan sekaligus titik tolak di dalam menguatkan fondasi spiritualitas di dalam kehidupan kebangsaan, kenegaraan sekaligus tentu sebagai suatu entitas dunia, karena teman-teman hari ini berada di suatu negara yang tentu jauh dari kampung halaman. Muktamar NU ke-33 di Jombang telah memutuskan bahwa komitmen ke-NU-an kita lebih ditegaskan adalah kita memberikan pelayanan dalam bentuk upaya meningkatkan kualitas hidup warga NU, terutama dalam tiga bidang. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah kesehatan, dan yang ketiga adalah ekonomi. Kita bersyukur bahwa sekarang sudah berdiri lebih ada sekitar 36 Universitas Nahdlatul Ulama, meskipun berbagai macam perguruan tinggi yang mengatasnamakan, yang menggunakan nama Islam seperti Bahrul Ulum, Darul Ulum, dan seterusnya. Lebih dari 200 perguruan tinggi yang berafiliasi dengan NU. Bukan hanya itu, mulai pendidikan dasar, kemudian wusto menengah, pendidikan tinggi, di hampir seluruh pondok pesantren, di hampir seluruh keluarga besar NU telah memberikan khidmah dan pelayanan kepada warga dan masyarakat setempat. Di bidang kesehatan, kita juga bersyukur bahwa kita terus melakukan upaya-upaya mendirikan berbagai macam klinik-klinik pratama, klinik kesehatan di pondok pesantren, bahkan kita juga sudah mulai berani mendirikan berbagai macam rumah sakit NU. Ya, terakhir kita bisa melihat rumah sakit NU
Subandur Waton misalnya di Magelang yang sangat luar biasa maju. Bahkan Rumah Sakit Islam Surabaya, Rumah Sakit NU di Surabaya juga adalah salah satu contoh rumah sakit yang telah berhasil memberikan pelayanan kesehatan kepada warga dan masyarakat. Di tengah-tengah itu, kita masih menghadapi satu tantangan yang tidak mudah, yaitu upaya untuk meningkatkan apa yang disebut sebagai pemberdayaan ekonomi. Ini adalah sesuatu yang sampai hari ini, kalau kita melihat warga NU dari segi jumlah, itu sudah sangat besar sekali. Tapi kalau kita bicara dari segi peran-peran, bagaimana dalam konteks ekonomi, kita masih jauh sangat tertinggal. Maka saya ingin mengajak kepada kita semuanya untuk membangun satu mainstream, membangun satu spiritualitas dalam khidmah kepada NU, terutama adalah bahwa pada dasarnya Islam sebagai ajaran, sebagai agama telah memberikan satu motivasi kepada kita bahwa kita harus menjadi umat yang unggul. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la 'alaih. Artinya kita harus menguasai berbagai macam bidang, apakah pendidikan, teknologi, kesehatan, juga bahkan ekonomi. Ada pesan dari para ulama, guru saya, beliau mengatakan kepada saya, Allah itu maha cerdas, dekatlah dengannya, maka engkau menjadi cerdas. Karena Allah itu adalah sumber dari segala sumber pengetahuan, maka barang siapa yang taqarrub mendekat kepadanya, akan terpancar ilmunya. Yang kedua beliau mengatakan, Allah itu maha kaya, dekatlah dengannya, maka engkau menjadi kaya. Karena Allah itu adalah sumber dari segala sumber maha pemberi rizki, maka barang siapa yang taqarrub kepadanya, akan terpancar rizkinya. Maka sesungguhnya, kalau kita mendefinisikan secara tasawuf, sebagai mukmin sejati itu adalah bagaimana kita bisa berdaya secara pengetahuan dan juga bisa berdaya secara ekonomi. Prakonvercap NU Jordan, kita harapkan nanti tentu akan melahirkan para kader-kader yang kita harapkan ketika nanti pulang kembali ke Indonesia, Anda semua tentunya yang akan meneruskan khidmah kepada para ulama. Ya. Saya sebetulnya menolak, sangat menolak disebut kiai, disebut gus juga enggak pantas. Lebih layak saya disebut satpam kiai saja. Saya kira tadi Gus Mus sudah menyampaikan apa yang disampaikan oleh Gus Dur, bahwa tugas menjadi satpam itu adalah satu kemuliaan. Maka kita semuanya, terutama para tanfidiyah, para pengurus NU, mari kita nisbahkan diri kita ini sebagai satpamnya para kiai, sehingga pada akhirnya kita akan menjadi pelayan umat, di mana para ulama, para kiai adalah beliau-beliau yang selama ini menjadi soko guru di kalangan masyarakat, sekaligus memberikan khidmah kepada warga dan masyarakat. Saudara-saudara sekalian, di bagian akhir ini, bicara tentang konteks kebangsaan kita, saya ingin merefresh kembali, ya, meletakkan apa yang disebut sebagai relasi agama dengan negara. Ini penting saya sampaikan di sini, untuk kembali menyegarkan kembali ingatan kita, terutama menghadapi paham-paham transnasional yang hari-hari ini terus mengusik, mengganggu sebagian kalangan yang mengusung berbagai macam konsep negara baru, artinya di luar NKRI. Apa yang diusung oleh mereka adalah model-model negara yang sangat tidak khas Indonesia. Maka saya menyetir apa yang disampaikan oleh Gus Dur yang telah membuat tiga model paradigma dalam konteks relasi agama dengan negara.
Gus Dur pernah sangat baik sekali, beliau sangat bagus sekali mendefinisikan model-model paradigmatik yang meletakkan hubungan agama dengan negara. Pertama adalah paradigma yang disebut sebagai paradigma integralistik, yaitu yang melihat agama dengan negara itu dalam satu kesatuan, sehingga nilai-nilai agama ini menjadi hukum positif di dalam bernegara. Kita bisa lihat contoh misalnya di kerajaan Saudi Arabia yang menerapkan hukum Islam dalam penerapan hukum kenegaraan. Kemudian yang kedua adalah yang disebut sebagai paradigma yang disebut sebagai paradigma sekularistik yang memisah tegas relasi agama dengan negara. Dulu kalau kita pernah melihat Turki ya, ketika pasca Khilafah Utsmani berakhir, ya, Mustafa Atatürk itu melakukan satu revolusi besar-besaran, memisahkan antara agama dengan negara. Semua idiom-idiom, simbol-simbol yang berbau agama itu dijauhkan dari negara. Maka muncullah bahasa, bahkan pernah dulu azannya pun tidak menggunakan azan sebagaimana yang selama ini kita ikrarkan. Nah, model yang ketiga adalah apa yang disebut sebagai paradigma simbiotik, yaitu yang meletakkan hubungan agama dan negara ini secara harmoni. Nah, dalam konteks ini, contoh yang paling baik sekali adalah Indonesia. Kita tidak menghadap-hadapkan agama dengan negara, kita juga tidak memisahkan agama dengan negara, tetapi agama sebagai nilai itu melebur dalam spirit kebernegaraan kita sehingga melahirkan apa yang disebut sebagai semangat watonia ataupun nasionalisme. Maka tidak heran sumbangsih NU dalam konteks kebangsaan kenegaraan, kalau kita membaca dokumen sejarah bahwa jauh sebelum Indonesia merdeka pada Muktamar NU ke-11 di Banjarmasin tahun 1936, ketika itu muncul pertanyaan dalam satu forum Bathul Masail. Kita semua tahu bahwa kumpulan dari seluruh keputusan-keputusan NU terutama menjawab berbagai macam masalah sosial, keagamaan, kenegaraan, kebangsaan itu terkumpul dalam satu buku besar yang disebut sebagai Ahkamul Fuqaha, di mana ini ada merupakan kumpulan dari seluruh keputusan-keputusan Muktamar NU dari tahun ke tahun. Muktamar NU tahun 36 di Banjarmasin, ketika itu muncul pertanyaan, kira-kira bentuk ataupun model negara yang paling pas untuk kawasan India, Belanda, atau Nusantara itu apa? Muncul ketika itu berbagai macam tawaran konsep. Pertama adalah apa yang disebut sebagai negara agama, Darul Islam. Kemudian yang kedua adalah muncul konsep apa yang disebut sebagai negara perang ataupun Darul Harb. Karena ketika itu belum ada satu bentuk pemerintahan, ya, maka para ulama ketika itu mungkin mengusulkan konsep negara kedaruratan. Dan yang ketiga adalah konsep yang disebut sebagai Darussalam, atau yang mungkin sekarang disebut sebagai nation state, negara bangsa. Dan para ulama ketika itu pada akhirnya memutuskan bahwa konsep Darussalam adalah sebagai bentuk ideal dalam kehidupan kebangsaan kenegaraan di Indonesia. Maka jauh sebelum Indonesia merdeka, Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari juga telah mendeklar jargon yang disebut sebagai Hubbul Waton Minal Iman, bahwa cinta tanah air itu adalah bagian dari iman. Maka sebagai warga NU, pada dasarnya kita akan menjalankan keindonesiaan kita dan keislaman kita ini hanya dalam satu tarikan nafas. Inilah anugerah yang tadi oleh
Romo Kiai Haji Mustofa Bisri disebut sebagai anugerah besar. Anugerah kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, anugerah kita sebagai masyarakat Nusantara, anugerah kita sebagai warga NU. Maka untuk itu saya menyambut teman-teman PCNU Jordan atas prakonvercatnya ini. Mudah-mudahan nanti pada pelantikan yang akan datang saya juga bisa hadir. Syukur-syukur saya bisa menjadi penonton saja, ya, artinya nanti Ketua PBNU pakai Syed Akil Siroj bisa langsung melantik. Tapi kalau beliau misalnya berhalangan, saya juga siap jadi pakdalnya untuk melantik teman-teman. Dan saya bersyukur bahwa perkembangan PCNU di hampir seluruh negara-negara di dunia ini sekarang mengalami satu grafik peningkatan yang luar biasa. Saya pernah melantik teman-teman PCINU di Tokyo, Jepang, kemudian di Korea Selatan. Saya gembira bahwa ternyata kehadiran keluarga besar NU di berbagai macam mancanegara itu adalah bukan menjadi beban bagi masyarakat setempat, justru menjadi penyejuk, menjadi sesuatu yang berarti bagi kemanusiaan dan juga bagi hubungan antar satu bangsa di mana para kader NU ternyata telah menjadi duta-duta perdamaian di hampir seluruh negara di seluruh dunia. Tidak heran maka saya ingin bercerita satu pengalaman. Suatu hari saya pernah kan ngantor di PBNU kira-kira pukul 10 pagi gitu. Saya terkejut kedatangan tamu warga negara asing, anak muda dari Lithuania. Dia adalah CEO dari sebuah perusahaan kerjasama Indonesia di Jakarta. Datang ke PBNU, dia menyampaikan kepada saya bahwa sudah lama dia tertarik dengan Islam dan dia sangat tertarik dengan dakwah yang dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama. Lalu pada kesempatan itu dia menyatakan, mohon bantu saya untuk membimbing membaca dua kalimat syahadat. Dan alhamdulillah ketika itu, karena belum banyak kiai yang datang, ya, maka saya alhamdulillah mendapat kesempatan untuk membimbing si warga negara asing. Dan banyak sekali warga negara Amerika, Singapura, Malaysia juga yang mereka terkesan dengan dakwah Islam ala Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Islam ala NU ini yang dikembangkan luar biasa oleh para ulama kita. Maka untuk itu mudah-mudahan para teman-teman, para pengurus PCNU Jordan terus tetap semangat untuk menjadi duta-duta perdamaian di negara Jordan. Saya sendiri pernah ke Jordan, ya, sempat juga berenang di Laut Mati, ya, dan kepingin sekali untuk ke Palestina untuk ziarah, tapi waktu itu keadaannya masih sulit. Mudah-mudahan Pak Duta Besar nanti bisa membantu saya suatu saat ziarah ke Palestina. Untuk teman-teman semuanya, mudah-mudahan tidak ada dialog, ya. Saya kira karena sudah cukup pencerahan dari Gusmus yang luar biasa, saya sendiri juga jadi ngaji malam hari ini bersama beliau. Mudah-mudahan seluruh khidmah kita kepada Jamiah NU diterima sebagai amal soleh dan menjadi keberkahan bagi kita semua. Bil maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.